Amarah warga di sekitar pasar desa Lomaer, kecamatan Blega, tidak berbendung setelah memergoki HS warga desa Telang, kecamatan Kamal, hendak membawa kabur motor milik penjual pentol di halaman pasar. Minggu 15 Oktober 2023 sekitar pukul 5.20. Berselimut murka, warga mengikat kedua tangan HS ke pohon, tidak terhitung berapa kali boge mentah melayang di wajah HS. Dalam beberapa video rekaman yang beredar di media sosial, massa tampak tidak kuasa menahan amarah. Pasalnya di lokasi yang sama sepekan sebelumnya atau pada 8 Oktober 2023, Honda Beat berwarna hitam juga raib hilang di gondol maling. Di hadapan penyidik Polsek Blega, HS mengakui bahwa Honda Beat itu telah laku dijual senilai 2 juta rupiah. Hal itu juga disampaikan HS di hadapan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya, Kapolsek Blega Ibtu Syamsuri, dan Kasih Humas Polres Bangkalan Ibda Risna Wijayanti, Jumat 20 Oktober 2023. Dijual 2 juta rupiah, pembelinya teman kenalan ketika masih di dalam lapas. Saya yang datang ke pasar 10, motor saya antar ke teman itu. Uangnya habis untuk bersenang-senang, ungkap HS, menjawab pertanyaan Kapolres Bangkalan Febri Ismanjaya. Dialog antara Febri dan tersangka HS pun masih berlanjut. Febri tidak sekedar menanyakan seputaran aksi tindak pidana pencurian yang dilakukan HS selama ini, namun juga berbincang terkait latar belakang keluarga HS. Ada istri? Tanya Febri. Mendengar itu, HS menjawab bahwa dirinya baru saja menikah untuk keenam kalinya, di usianya yang sudah menginjak usia 54 tahun. Dari 6 kali pernikahan itu, HS dikaruniai 6 orang anak. Saat ini ia tinggal bersama istri keenamnya, sementara istri-istri sebelumnya sudah diputus cerai. Istri yang sekarang, keenam, umur 30 tahun, anak sudah banyak bapak, 6 orang, jawab HS. Mendengar itu, Febri langsung tertunduk sambil memegang gagang kacamatanya. Febri kemudian menanyakan balutan perban pada jemari kaki kiri tersangka HS yang luka karena diabetes. Jangan diulangi lagi, istri sudah 6, anak juga sudah 6, pesan Febri. Atas perkara HS yang hendak membawa kabur motor Honda Supra lansiran tahun 2002 milik penjual pentol, Polsek Blega menyita barang bukti berupa sebuah kunci T motor Honda Supra bernopol M4121AE, kunci motor korban, dan buku BPKB milik korban. Tersangka mengaku baru beraksi 2 TKP, namun kami akan mengembangkan lebih lanjut. Siapa tahu ada TKP lain, pegas Febri.